Tapi ingat, berenang ini ada masanya. Jangan lupa ambil napas dulu. Oke guys, jumpa lagi dengan Seto Cipau. Oke, kita akan melanjutkan Ori and the Will of the Wisps for Nintendo Switch. Dan bagi kalian yang belum lihat part sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Alright, dan kali ini kita akan menuju ke kembali ke Qwolok ya. Oke, kita cari teleport yang paling terdekat dari Qwolok, yaitu kita akan di sini ya, ke sumur ini. Oke, tekan tombol A to warp. Nah, ini untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi kalian pakai jurus warp ya. Di part sebelumnya kita sudah kejar oleh monster cumi-cumi raksasa ya, yang penjaganya kincir air. Nah, sekarang kincir airnya sudah bebas. Jadi kita airnya sudah bersih dan kita bisa harusnya sudah bisa berenang teman-teman ya. Akan lihat di oke. Ya memang jalannya ke sana ya teman-teman. Wah, enak sekali. Aduh. Oke. Wow. Sip. Kalian wajib mengkonversinya apa, pakai ability ya, konversi magic menjadi HP ya. Oke. Halo Qwolok, selamat datang teman kecil. Oke, mengatakan kepada saya bahwa airnya sudah bersih, bisa mengalir kembali. Nomina doshismo, owalo. Tapi hati-hati. Moki doshek dazo, kor. Nomo for, drofabo. Yes, sir. Oke, teman-teman. Kita akan sebelah kanan lagi mencari ku. Ku adalah, ya kalian belum lihat part satunya, kalian bisa lihat sejarahnya Ori dan Ku ini seperti apa pertemuannya. Oke, alright. Daripada saya panjang lebar, saya jelaskan. Dan simak aja di part satunya ya teman-teman ya. Oke, dan kita sudah bisa. Ya, harusnya lo ya. Oke, Wolfing sudah kembali seperti semula. Air kembali jernih. We can fish now, we can swim. Oke, mereka sudah bisa berenang. Gitu pula dengan kita, teman-teman. Bisa berenang, bro. Tapi ingat, berenang ini ada masanya. Jangan lupa ambil napas dulu. Ya, nggak bisa terus-terusan berenang ya, teman-teman ya. Oke. Wow. Woi, tidak bisa ke sana. Mungkin nanti ya, teman-teman, karena airnya masih kurang tinggi ya. Wow. Kok makin ganas. Aduh. Makin ganas.
Eh, tidak. Oh, sip. Thank you. No way. Oke, kita konversi dulu magic ke HP-nya. Oke, okay, right. Wow. Wow. Monster apa lagi itu? Gede banget, cuy. Oke, kita sudah tiba di Silent Woods ya, teman-teman. Oh, kali ini lumpur. Oh my god. Bisa gitu ya. Karena teman-teman. Terima habis cuy. Ya muncul lah. Oke. Wow, skill performing kalian harus hebat nih, teman-teman. Oke, nice. Wow. Jalan ke atas. Oh shit, mantap. Hey. Oh. Okay, nice. The three keeper. Okay, kita hidupkan kembali sumurnya. Sip. Kita bisa warp ke sumur yang ini lagi, kembali ke Wallock ya. Oke, Fallen Friend. Kita semakin dekat dengan Fallen Friend. Let's go. Gak usah buang-buang waktu lagi guys. Langsung tancap gas. Hampir aja. Kenapa jatuhnya nggak pas di situ? Oke, skip. Wow. Kenapa saya datang dia malas bunyi? Right, nice. Oke, teman-teman. Wah, tidak lagi kejadian lagi. Waduh, kenapa bisa begitu? Wah, ini terlalu cepat. Oke, guys. Nice. Oke. Okay. Wah, lagi. Teman, sabar. Terlalu cepat saya, guys. Aduh, terlalu cepat lagi.
Right. Oh, keystone-nya kurang, guys. Jadi kita harus cari ya keystone-nya. Tidak bisa. Gimana teman-teman? Oh, di atas masih ada jalan, sip. Piston dapat satu. Oke, langsung terbuka, saudara-saudara. Kebut selain sini. Wih, ini burung hantu. Mayatnya burung hantu kah? Bangkainya. Oke, teman-teman. Apakah burung hantu teman kita yang bernama Ku ada di sini? Ori bilang, "Wah, itu siku." Akhirnya mereka ketemu, guys. Setelah terpisah oleh badai petir ya. Akhirnya dua sahabat ini bertemu kembali. Wow, sangat mengharukan. Wow. Sembunyiku, sembunyi, sembunyi. Wow, nani. Lulululu, datangin guys. Hampir aja. Oke, aku mengajak kita, mengajak Shiori untuk naik ke punggungnya. Oke, kita lanjutkan di petualangan berikutnya ya. Petualangan Siku dan si Ori ya. Oke, thank you for watching, thank you for welcome. Dan kita lanjutkan di next video. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian ya. Jadi kalau kalian belum tahu tentang ceritanya Ori dan Siku ini, kalian bisa lihat di part 1 atau part 2-nya. Di situ ada tanya mereka berdua gimana caranya mereka bisa bertemu dan berpisah. Oke. Jangan lupa stay tune terus di channel Seto Cikbau untuk mengikuti cerita selanjutnya dan bagian selanjutnya dari Ori and the Will of the Wisps, teman-teman. Oke, thank you for watching. Seto Cikbau undur diri. Bye bye Seto Cikbau.